Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan dakwaan Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya bahawa kerajaan tidak menunaikan janji bagi membangunkan sekolah daif di negeri itu. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, pihaknya sudah mengadakan banyak pertemuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak berkaitan perkara itu. Katanya pertemuan dari semasa ke semasa itu membabitkan beliau serta Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi In. Beliau berkata demikian pada sidang medianya selepas Majlis Perasmian dan Penutupan Eksplorasi Merdeka Museum 2023 di Dataran Museum Negara hari ini. Juanda sebelum ini dilapor menanggi janji Kerajaan Persekutuan untuk membina sekolah daif di Sarawak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cemoreng dilapor berkata, terdapat tiga sekolah yang amat daif di kawasannya yang perlu dibina baharu. Just to find sekolah daif di Sarawak. Kita sudah ada banyak pertemuan dengan kerajaan Sarawak, kerajaan di Sarawak dan juga selepas ini pun akan ada lagi pertemuan semasa-semasa. Dan pertemuan itu memang saya dengan Menteri Kan Sarawak sendiri dan imbalannya dan kami saya tunduk untuk memastikan semua progres dan juga kerja-kerja yang kita